Stop down. Dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-78, Polres Serang menggelar kegiatan gerak jalan santai pada Jumat 28 Juni 2024. Selain jalan santai, juga terdapat door prize, panggung hiburan musik, dan 20 stand pameran UMKM. Sekitar 500 peserta berkumpul untuk mengikuti gerak jalan santai yang berjarak sekitar 8 km, mengelilingi kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Pada jalan sehat ini diikuti oleh pengurus Bayangkari Cabang Serang, Forkopimda Kabupaten Serang, para jurnalis, serta masyarakat. Di tengah kemeriahan pameran stand UMKM, salah seorang peserta Momo mengatakan acara jalan santai sangat meriah. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Serang karena telah memborong jajanan UMKM milik rekannya. Selain itu, menurutnya peserta sangat antusias mengikuti gerak jalan santai di momen peringatan Hari Bayangkara. Ia berharap Polri berjaya dan melindungi masyarakat. Kemudian juga alhamdulillah dilalamin para dagangan, teman-teman di setan diborong semua oleh Pak Kapolres dan peserta juga sangat antusias, sangat ramai sekali. Kemudian yang terakhir saya ucapkan selamat HUT Bayangkara yang ke-78 dan semoga Polri selalu jaya dan melindungi masyarakat. Terima kasih. Menurut Wakapolres Serang Kompol Adi Rahman Cipta Perwira, pihaknya telah melaksanakan olahraga bersama yakni gerak jalan santai. Polres Serang juga telah menyediakan beberapa door prize untuk peserta kegiatan tersebut. Ya, UMKM kita ada 20 UMKM yang terlibat. Kemudian dalam rangka HUT Bayangkara ke-78 kita undang seluruhnya. Kemudian dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari elemen buruh, kemudian teman-teman dari organisasi kemasyarakatan. Kemudian ada teman-teman dari TNI Polri. Ia berharap kegiatan ini disukai masyarakat dan masyarakat mencintai Polri. Muhammad Imran, jurnalis Badan TV dari Serang, memberitakan.